bikin video tuh jangan semuanya megang kamera, enggak seru. Barengan. Iya, betul. Buka bisa melalui Al-Mantul. Al-Mantul. Yang diantar ke tempat Abu Jahal. Enggak, itu kuliah. Oh, enggak di rumah. Ada babysitter. Ada. Jadi rencananya mau sekeluarga lagi di sini. Kayak kemarin-kemarin. Enggak, cuman di sini saya cuman 9 hari doang. Oh, enggak lama. Cuman bawa jemaah, balik lagi. Balik lagi bareng sama jemaah itu. Gratisan. Enggak ada dari gratis itu. Gratis. Nah, jadi teman-teman pokoknya silakanlah kalau pengen nyoba berangkat umroh ke Kalimantan. Al-Mantur, Al-Mantur. Insya Allah di sini dijamin aman. Ya, dilayani dengan sepenuh hati. Ya. Nyampe sini disambut sama Kang Alman, dijemput sama Kang Alman, dan juga dibawa jarak ke tempat-tempat yang orang lain belum pernah. Gatuh pakai kawe itu. Duduk lagi sana. Pakai jam kawe itu gatuh. Duduk sana nih. Ini nih, sok. Tambahkan kan kemarin ini istrinya kan sobat, jadi udah ada yang pernah masuk ke travelnya Kang Alman, jadi udah merasakan enaknya perjalanannya. Perjalanannya dari awal sampai saat ini dan selanjutnya Kang Alman pasti selalu mendampingi sampai pulang dari Indonesia. Sampai pulang dari Indonesia ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman juga kalau pengen nyoba silakanlah ya. Jadi ongkosnya 35 juta. 30 juta. Ya tidak. Ya komisi sejuta mungkin ke saya ya kalau ada yang. Kalau antum bisa ngeberangkatin 5 itu nanti keluarga antum bisa ikut satu. Gratis. Itu, gratis. Gratis. Oh, masya Allah. Enak ya. 5 orang ya. 5 orang. Kurangnya. Beda mengkat sih mobilnya itu. Kita nanya apa lagi ya Pak? Ya nanya apa aja ngobrol. Jangan dikat ya nantinya. Nanya apa lagi? Nggak dipotong sama ya? Belakang layar. Nggak dibawa lagi kalau di belakang layar. Kamu ngeguru ke sini? Salah memilih. Terlalu dekat jadi susah nggak? Orang gurunya dekat sih. Jadi ini itu Kang, kemana saya pergi dia pasti diajak sama saya. Iya. Jadi biar ngikutin jejak saya. Gitu. Contohnya saya kan udah. Tapi jadi, ya, gitu. Tapi ya kasih kesempatan lah. Jadi konten itu jangan sampai bertabrakan. Jangan bareng. Ini saya mau ngomong nih ya. Iya betul. Saya datang ke sini tuh khusus untuk kalian lah ya. Di Kurawa ini. Iya. Kurawa. Kalau bikin konten itu, ya. Gimana caranya? Kita harus bisa menjaga YouTube ini biar tetap kondusif. Kalau bikin video itu jangan semuanya megang kamera, nggak seru. Barengan. Iya. Tuh. Harus, misalkan ini timnya siapa? Yang duluan sobat TKI, sobat TKI aja dulu, tapi di waktu jangan over. Masuk sore syuting kayak gitu. Iya, jadi jangan sampai bertabrakan antara kamera dan kamera. Betul. Ya, dan lagi juga kalau kita ngoceh sendirian tuh nggak seru. Iya. Saya sama Kang Ilan itu nggak pernah bikin konten gitu, semuanya bikin konten nggak pernah. Pasti kita atur. Gantian. Kamu bagian A, saya misalkan bagian B-nya, gitu. Dan itu harus seperti itu, serius. Jadi jangan ini pengen banyak, akhirnya bertumpuk, jangan. Apalagi kalau bikin videonya jauh-jauh, bagian di jalannya siapa, gitu loh, diatur. Jadi jangan sampai yang satu naik, yang satunya nggak naik-naik, jangan. Iya, itu namanya kurang ajar. Masukkan gitu emang dari dulu. Masukkan dari Kang Ilan, masukkan. Iya, seperti yang dia ucapkan Kang Alman tadi. Iya, jangan hanya mau maju sendiri. Nah, sekarang saya udah lama nih gak nanya Kang Ilan. Oke, boleh. Di anak itu udah berapa lama sebenarnya? Udah lama ya? Dalam
dari 2014. Belum dengar pulang nih. Yang katanya nih pulangnya nih. Enggak pernah pulang kok, Bro. Sob, kamu nanya apa saya? Saya nanya apa ya? Belum bisa berarti depannya. Dari 2000 belum pulang. Atau sekarang sudah. Kamu jadi pendengar aja lah. Iya, tapi ya mau aja. Masih ada target yang harus terwujud. Masih ada target. Kalau rokok besar, jadi sekarang itu kandidat itu masih bertahan, belum kepikiran rencana pulang. Kemarin-kemarin, itu orang tuh nanti fokus ke kita. Oh, kan ini suara dari kesininya. Mesin duduk juga. Tahu suaranya. Iya. Boleh apa lagi? Enggak, belum ada rencana pulang. Mungkin 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Itu baru rencana 2 tahun. Iya. Masya Allah. Nah, lu kapan pulangnya? Udah berapa tahun? Aja baru 4 tahun. Belum YouTube pulang. Udah dimonetisasi. Ini belum pulang-pulang nih. Baru 4 tahun. Iya, belum pulang. Nah, nyolong pulang 2014. 2014. Tapi yang penting kan udah ketemu keluarga di sini. Orang tua di sini. Oh, udah pada kesini? Udah. Alhamdulillah. Maka dari itu bertahan. Berarti tinggal keluarga saya ya, yang belum saya panggil keluarga Kang Sobat udah istrinya. Kang Alman apalagi. Mudah-mudahan doa-doa dari subscriber keluarga saya bisa berkami ke Arab Saudi. Amin. Amin. Dan juga bisa melalui Al-Mantul. Al-Mantul. Dan diantar ke tempat Abu Jahal. Ini isinya belum ini. Iya enggak. Biar diantar ke tempat Abu Jahal. Soalnya kalau travel lain kan belum tentu tahu kan. Tapi kalau travelnya YouTuber, satu masuk YouTube-nya. Kedua, ke tempat sejarah-sejarah yang belum pernah orang lain tahu, pasti tahu. Betul enggak? Berhak dong, Mak. Ya udahlah closing aja karena udah panjang kan. Baik. Wah, dia. Saya. Iya, bagian Mas Adi nanya sekarang. Nah, banyakkan DM. Saya ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi dukung terus channel teman-teman saya ini. Kalah. Sudah nanya ya, Mas Adi. Ayo, Mas Adi mau nanya apa? Gak ada pertanyaan. Lu mau jadi YouTuber atau mau jadi konten booster? Oke, segitu aja dulu untuk obrolan ringan kita kali ini. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan di tanggal berapa sih sekarang? 21 Ramadan ini kita masih bisa silaturahmi di kota juga ini. Saya sengaja datang jauh dan saya undang semuanya untuk teman-teman supaya tetap kompak dan tetap kerjasama membangun channel bersama, dan mudah-mudahan doa saya buat teman-teman saya yang sedang megang kamera ini lebih sukses dari saya. Pada intinya harus tetap menjaga kekompakan satu sama lain. Amin. Harus saling berbagi konten, jangan konten itu sendiri ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share video ini sebanyak-banyaknya ya, teman-teman tahu keseruan trio Kurawa ini. Saya Alman Mulyana. Oh iya, belum. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita ngonten terus. Terus. Kalian aja, nggak izin apa ini, takut nggak ketemu lagi. Amin ala izin. Kan sebentar lagi lebaran. Kalau ketemu lagi, mau kemana ya? Konten saya takut nggak bisa masuk lagi. Iya. Mohon maaf, apabila ada salah kata ya, yang terasa ataupun yang tidak terasa, mohon dimaklumi. Doa saya yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Menjalankan ibadah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.